Pemerintah Kabupaten Berau, baik melalui Bupati Muharam ataupun DLHK, sudah menyatakan bahwa apa yang terjadi di Sungai Segah merupakan pencemaran. Tiba-tiba Polres Berau mengambil langkah untuk melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Sungai Segah. Bahkan Polres Berau mendatangkan 2 orang ahli dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian 2 ahli tersebut mempublikasikan hasil penelitian sementaranya yang pada kenyataannya hasilnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh DLHK Kabupaten Berau. Lalu, apa dasar bagi Polres Berau untuk masuk menyelidiki Sungai Segah ini? Saudara, saksikan liputannya. Kami ucapkan selamat datang dulu di Kabupaten Berau, selamat bertugas, semoga kemudian bisa betah di sini. Insya Allah Berau ini aman dan kondisinya kondusif juga, masyarakatnya juga nyaman kok untuk diajak kompromi. Kami datang ke sini dan Anda dapat info bahwa Polres Berau sudah masuk untuk persoalan Sungai Segah. Benarkah informasi itu? Baik. Pertama-tama saya terima kasih. Saya izin bergabung di Berau. Kami monitor, saya datang di sini sudah 21 bulan sini. Kami rasakan masyarakat di Berau betul-betul bersahabat. Dan tadi yang disampaikan terkait dengan info tadi ya. Wartawan itu punya cepat. Jadi ini kan sudah viral berita ya. Kita berita ada yang menyampaikan ini pupuk, ini apa, ini apa, ini racun dan sebagainya, bakteri dan sebagainya. Karena ini viral dan masyarakat jadi resah, kita melakukan penyelidikan. Oke. Ini kan apa-apa sebabnya dan sebagainya. Apa ada unsur pidana, ya, siapa, gitu ya. Kami sudah dengan adanya itu, kami mengundang ahli ya, dari IPB, dua profesor. IPB, dua profesor. Ya, dua profesor kita datangkan untuk ngecek apa sih sebabnya ini. Kita rencanakan ke depan juga ada lagi yang ahli yang kita datangkan. Dari bidang tanah dan air. Dengan adanya itu, setelah beliau-beliau jalan dan mendapatkan hasil sementara ya, karena kan nanti diuji lab. Nah, sementara beliau menyampaikan diskusi dengan kita, kemudian saya tadi menganggap penting perlu supaya masyarakat ini bisa tenang, ya kan, tidak risau dengan itu. Ya. Dan ini kita tangani, pemerintah juga menangani gitu. Oke, sama-sama lah ya. Ya situ. Tadi saya langsung komunikasi dengan Pak Bupati, kemudian meminta rekan-rekan tim untuk kita diskusi, membahas masalah ini. Memang aman atau tidak? Begitu. Akhirnya tadi kita diskusi di kantor Bupati Hidup. Pak Bupati di sana juga. Pak Bupati sedang di Samarinda ya. Oh. Acara. Jadi kita di sana diskusi ada dinas Hidup, kita, profesor itu dinas kesehatan, PDAM, perkebunan, banyak lagi lagi ada yang membidangi ini. Perikanan ya. Di situ tadi banyak yang disampaikan diskusi. Saya tidak bisa sampaikan di sini karena itu ranahnya beliau yang ahli ya. Ranahnya nanti akan disampaikan temuan-temuannya. Intinya yang tadi saya tangkap dari ini apa, air itu masih aman digunakan. Gitu. Iya, masih aman digunakan.
datang dengan syarat masih dimasak. Ya, kemudian ikan mati tadi juga dibahas itu bisa disebabkan. Ya, tapi bukan kita itu nanti yang menjelaskan, dari beliau yang lebih berkompeten. Oke. Ya. Kalau begini deh, kalau dari sisi undang-undang untuk persoalan lingkungan hidup ya, itu diperlukan pelapor atau tidak perlu? Kalau kita anggap nanti kalau misalnya ada kasus pidananya, ya. Pelapor bisa, kan ini sudah viral, ya. Sudah kemana-mana, ya itu kita bisa lidik, ya, membuat laporan informasi dari kita bisa, ya, temuan kita bisa. Jadi temuan sendiri juga bisa, boleh ya. Terus nanti untuk kepastian, ini kan tim lagi bekerja ya, kalau semua bekerja, Pemkab bekerja, tim juga, tim ahli juga bekerja. Supaya nanti kita dapat kepastian hasilnya itu, apa yang dilakukan Polres nantinya? Maksudnya? Langkah Polres sekarang kan lagi, nih, nanti hasilnya kan pasti diketahui. Ya. Kapan kepastian kita bisa tahu itu? Kita belum tahu kalau kepastian kapan. Saksi tadi siang langsung baru pulang ke Jakarta atau ke Bogor. Ya, nanti kan menganalisa, melakukan lab, setelah itu membuat hasilnya, ya. Mengirim pada kita. Maksud kami dari jabaran penjelasan ahli, dia perlu waktu berapa lama untuk bekerja? Tadi nggak kita tanya berapa lama ya? Tidak ya. Nggak tanya berapa lama. Yang jelas. Di dalam tadi diskusi ya segera hasil, tapi kalau ahli ini apalagi profesor pasti profesional gitu. Iya, teman-teman. Kapan waktunya sudah selesai masuk. Oke. Hasilnya pasti segera disampaikan. Ya, artinya kalau misalnya tim ahlinya nanti sudah selesai, karena yang datangkan tim ahli ini bagian dari penyelidikan Polres Brau, apakah komandan selaku pemimpin tertinggi ke Polres Brau tersedia untuk mempublikasikannya ke publik? Tidak bisa, bukan kewenangan saya itu. Nah, ya. Memfasilitasi tim ahlinya lah maksudnya. Enggak, kalau di situ jelas ada unsur pidananya, saya langsung main. Oh, gitu. Begitu. Kita main hidup gitu. Siap. Kan ini saksi ahli. Betul. Gitu kan? Saksi ahlinya kepolisian. Ya. Tapi hasilnya beliau kalau mau digunakan pemerintah, ya kan ternyata di situ ada pelanggaran atau miss ada kesalahan atau alam, ya. Kemudian pemerintah merekomendasi untuk merubah atau menggunakan bagaimana, ya itu silakan. Kita berikan, hasilnya kita akan berikan pemerintah juga. Supaya publik tahu dan Polres Brau masuk mulai menyelidiki ini kapan ya? Kita begitu dapat informasi itu viral, kita sudah bisa ngecek ya, dan cek betul tidak ada seperti itu. Kemudian kita berkoordinasi pertama dengan Bima Hidup sendiri, tapi yang turun kan beliau ya, tapi kita menggunakan beliau itu tim dari Bima Hidup. Tapi begitu tambah viral lagi, ya kan, kita sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah mulai untuk manggil undang ini, mengundang beliau ahli itu untuk datang. Nah, karena tadi komandan bilang dasarnya polisi masuk menyelidiki karena menjadi resah nih masyarakat kiraan, supaya masyarakat kemudian ya, kan komandan mengikutin semua prosesnya pasti tahu, meskipun tidak bisa komandan buka ya, tapi setidaknya saya minta tolong dan sampaikan ke publik, ke masyarakat sedikit yang komandan tahu supaya mengurangi keresahan itu. Silakan ya. Kami sampaikan untuk seluruh masyarakat Brau. Ini bukan pendapat saya, tapi ini pendapat diskusi pada saat tadi dari beberapa ahli itu menyampaikan bahwa kesimpulannya sementara awal air ini adalah masih layak, masih bisa dikonsumsi, namun harus dimasak ya, dengan tingkat kepanasannya berapa gitu. Kemudian ikan sampaikan, kalau ikan itu baru mati aja dimakan tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ikan itu bukan karena bakteri atau racun. Jadi intinya masyarakat tidak perlu terlalu khawatir berlebihan lah ya. Ya,
Ya itu kita khawatir itu jelas pasti, tidak ada masalah. Tapi jangan terprovokasi dengan isu ini, isu itu. Ya, tapi percayakan pemerintah jalan, kepolisian ya, jalan. Kepolisian juga jalan. Kalau itu sudah bahaya, warning, pasti pemerintah akan memberikan sinyal. Ya, sinyal bahwa tidak boleh dan bahaya dan sebagainya. Kita juga pasti sudah melakukan tindakan lebih aktif lagi. Betul, betul. Di represif gitu ya. Itu tandanya ya, ya. Sepanjang pemerintah dan kepolisian belum. Ya, Pak sih. Dan pemerintah sudah menyampaikan juga. Kemarin saya lihat di medsos juga dari mana kesehatan, dari PDAM, termasuk dari hidup menyampaikan juga masih layak. Oke, siap. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Selamat menikmati.